Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para mudahi, sahibul kurban, dari para ustadz, para karyawan, pegawai, dan para donatur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah, kami dari pengurus Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo menyampaikan rasa syukur kami kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kami telah berhasil menyelenggarakan penyembelihan kurban yang terkumpul dari para sahibul kurban, para donatur, para ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sejumlah 10 ekor sapi dan 65 ekor kambing. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sudah disembelih oleh para ustadz kita dan para ikhwah kita. Tinggal pada hari ini kita menyelesaikan pembungkusan yang akan didistribusikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, termasuk sahibul kurban dan para santri, santriwati, para tetangga, dan beberapa daerah yang mengajukan permohonan daging kepada kami, termasuk binaan dakwah dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Mudah-mudahan apa yang telah kita kurbankan betul-betul ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima di sisinya sebagai satu amal ketakwaan, sebagaimana Allah berfirman, la yanalallaha luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah akan menerima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daging mereka, darah-darah yang mereka korbankan, kecuali atas dasar ketakwaan di antara kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan di akhirat, dan memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menambah amal kebaikan, amal soleh kita pada hari-hari berikutnya. Sesungguhnya dikatakan oleh para ulama, di antara tanda diterimanya amal soleh kita apabila kita mengerjakan amal soleh tersebut sesudah amalan-amalan yang telah berhasil kita kerjakan. Al-hasanatu ba'dal hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dari kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillah.